Rahsia kenapa orang menggunakan iklan berbayar berbanding zero cost marketing. Iklan berbayar, dia akan menggerakkan bisnes kita dengan laju, manakala zero cost marketing, dia akan lambat. Sebab apa? Iklan berbayar, kita boleh letak target sasaran kita, siapa yang kita nak. Adapun zero cost marketing, kita buat caca marba je kan, asyik share je dekat mana-mana, so semua orang dapat, ada yang tak target pun dapat. Sekarang ni ramai orang guna FB Ads dan juga IG Ads. Soalannya adalah FB Ads dengan IG Ads mana lebih murah? Sebenarnya benda tu subjektif. Kalau produk anda memang khusus untuk remaja, of course anda menggunakan IG Ads lebih murah berbanding FB Ads. Sekiranya produk anda untuk orang golongan dewasa, sudah tentulah FB Ads akan lebih murah. Saya dah pernah buat FB Ads sebelum ni, tapi kenapa rugi? Kenapa tak ada sales? Kita buat FB Ads ataupun IG Ads bukan klik button boost post. Klik button boost post itu hanya untuk brand awareness, untuk orang kenal, untuk orang tahu, untuk orang sedar kewujudan bisnes kita. Sebab tu nak buat FB Ads bukan klik button boost post. Pergi dekat Ads Manager, ada button hijau, create dekat situ, ada objektif dekat situ untuk kita pilih untuk gerakkan FB Ads ataupun IG Ads kita. Nak tak, kalau saya berikan package untuk anda belajar IG Ads untuk menggunakan placement story dan juga FB Ads untuk menggunakan placement newsfeed dan zero cost marketing, 33 aktiviti yang anda boleh buat setiap hari, dan juga lebih daripada 2,500 FB group, lebih daripada 2,500 group WhatsApp dan 100,000 database yang kita berikan secara percuma. Tak dapatkan sekarang? Cuba cari link dekat sini. Ada tak? Kalau ada, itu adalah keberuntungan anda. Dah klik belum? Klik cepat.